Hai semua. Perkenalin nih, gue Adi Guna. Gue akan jadi host di acara Home Sweet Home. Nah, rumah pertama yang bakal gue bahas ini adalah Casa Calandra. Gimana? Wow, keren banget ya. Penasaran gimana? Yuk kita masuk. Kita tungguin ya. Halo Kak Dinda, hai, apa kabar? Hai, apa kabar? Enak banget loh ini rumahnya nih. thank you. Betul-betul gimana ya? Adem gitu masuknya. Thank you. Boleh lihat interiornya? Boleh. Kita review bareng-bareng ya. Nanti aku bikinin minum dulu, silakan lihat-lihat. Oke, siap. Langsung kita mulai aja yuk home touringnya. Wah, foyernya tuh homey banget ya. Kita lihat ada motif herringbone di sini, tapi dicat warna abu-abu. Dan yang di sini nih lucu banget ya, tulisannya Casa Calandra, our home. Ada koordinatnya juga loh. Ini inspirasi banget nih. Gue juga mau pakai gini ya. Nah, kita langsung ya ke ruangan selanjutnya. Unik nih guys. Kalau kita lihat di sini, walaupun dalam satu lantai yang sama, ada leveling yang berbeda. Jadi kita lihat ya, kita agak turun di sini nih. Nah, fungsinya mungkin ada waterproofing di sini nih. Karena gue lihat di bawah sini ada tempat wudunya. Dan agak gimana ya, cantik banget gitu. Kita lihat dari ujung ke ujung, di sini ada benchnya, tapi di tengah-tengah ada break di sini dengan tempat wudunya. Wah, jadi rajin sholat nih pasti yang di sini nih. Jarang loh gue temuin rumah yang baru masuk langsung ada tempat wudunya. Dan ternyata musholanya ada di seberang tempat wudunya guys. Yuk kita ke musholanya. Ini dia yang menarik loh guys. Jadi kalau kita lihat ya, bayangin ya, kalau dinding ini dibuat dengan dinding yang masif, pasti rumah ini terasa lebih sempit nih. Cuma dengan kaca dan aluminium yang dapat digeser seperti ini, jadi lebih lega nih guys. Kita lihat juga ke dalam, walaupun musola tetap estetik. Pertama kita lihat dari karpetnya nih. Karpetnya ada biru-birunya juga. Jadi yang pasti jauh lebih ada kesinambungan ya, dari pintu masuk sampai ke musola.